Bila sesal tanam jenazah, kebanyakan orang mengambil cipisan kain kapang dan diikat pada kedua batu nisan. Apakah perbuatan itu khurafat? Ya, khurafat. Jangan ikat batu nisan dengan tanda-tanda kain atau percik kain. Ini adalah bid'ah yang dilarang oleh ulama-ulama. Nampak? Letak batu nisan itu pun maaf pada syarat. Asal zaman Nabi tak ada batu nisan. Nah, zaman Sayyidina Ibn Usman dibenarkan letak batu nisan kerana nak wisnang kenal. Nah, letak batu nisan sudah yang diikat itu buku waktu pulau. Kain tu mula dia tutup kendi. Bila jiru dah kendi, air tu atas kubur, kain tu pada saja ingat nak sekup pada dia tak muat. Sekup batu nisan. Lama-lama orang tengok, oh sekup batu nisan, jadi ikut tang turun temurung sampai dia ni. Tak ada ulama pun yang suruh. Wajib kena pergi buang semula. Ha? Kerana benda tanda-tanda cebisan kain pada batu-batu nisan mengikut kerja-kerja orang-orang jahiliah dulu. Jangan rubuh tanda gitu. Dah. Dia tu nak kenal kubur baru, tak payah. Batu nisan baru tu, bukan hak rikong beli batu nisan, bukan beli bandar. Batu baru dah, orang kenal kubur baru. Nah.